Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Peter yang malam itu sedang makan di salah satu restoran. Diberitahu kalau Peter ini merupakan agen rahasia pemerintah Amerika yang sangat diandalkan. Selama Peter menjadi agen rahasia, tak pernah ada satupun misinya yang gagal karena skill Peter memang di atas rata-rata. Tak lama, Peter menghubungi istrinya yang merupakan agen rahasia juga bernama Elena. Ternyata saat ini Elena sedang hamil tua dan sebentar lagi Peter akan menjadi seorang ayah. Di waktu yang sama, Peter dihampiri oleh seorang kakek-kakek yang berpenampilan sangat mencurigakan. Akan tetapi rupanya kakek itu adalah ayah angkat Peter yang merupakan ketua agen rahasia. Di sini si ayah angkat memberi selamat kepada Peter karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Kemudian si ayah juga menceritakan bagaimana dulu ia mengadopsi Peter yang masih bocil. Kala itu Peter harus menjadi anak yatim piatu karena kedua orang tuanya menjadi korban teror bom. Mulai dari sana si ayah angkat mengadopsi Peter dan melatih Peter sampai hebat seperti sekarang. Setelah menceritakan masa lalunya, si ayah angkat memberikan misi kepada Peter yang harus dilakukan malam ini juga. Misi tersebut adalah menghabisi seorang pria Rusia yang akan menjual data rahasia Amerika. Si ayah angkat yakin jika misi ini akan sangat mudah untuk seorang Peter. Apalagi data dan lokasi detail si pria Rusia telah si ayah angkat berikan. Pada akhirnya Peter pun pamit pergi untuk bersiap menjalankan misi tersebut. Beberapa jam kemudian memperlihatkan si pria Rusia dan beberapa anak buahnya sedang berada di parkiran gedung. Rupanya pria Rusia ini berniat akan menjual data rahasia Amerika kepada sekutu-sekutunya di gedung ini. Namun tak lama Peter datang dan langsung menghabisi satu persatu dari mereka. Peter yang memang bukan orang sembarangan, ia pun mampu menghabisi semua anak buah si pria Rusia dan kini hendak menghabisi pria Rusia itu. Namun tiba-tiba Elena istri Peter datang lalu meminta Peter agar tidak menghabisi orang tersebut. Di sini Peter sempat berdebat dengan Elena karena ia hanya menjalankan misi dari si ayah angkat atau ketua agen rahasia. Di waktu yang sama si pria Rusia itu memanfaatkan kesempatan dan langsung melesatkan tembakan. Alhasil tembakan tersebut harus mengenai perut Elena yang sedang hamil tua. Keesokan harinya terlihat Peter yang senang cemas karena ia takut jika bayi dalam kandungan Elena tidak selamat. Tak lama Peter mendapat kabar kalau Elena masih berhasil diselamatkan namun tidak dengan bayinya. Mendengar hal tersebut tentunya Peter sangat marah hingga ia langsung mendatangi si ayah angkat atau ketua agen rahasia. Di sini Peter memutuskan untuk keluar dari agen rahasia sebab kematian bayinya akibat misi dari si ayah angkat kemarin. Peter hanya ingin hidup normal seperti orang pada umumnya dan Peter berharap kalau si ayah angkat tidak pernah mengganggunya lagi. Hari-hari berikutnya rumah tangga Peter dan Elena semakin tidak harmonis akibat Elena yang terus menyalahkan Peter atas kehilangan bayinya. Peter yang sudah muak, ia pun memutuskan untuk meninggalkan Elena lalu memilih hidup sendiri menjauhi dari keramaian. 15 tahun kemudian memperlihatkan Peter yang kini hidup menjadi seorang pelukis. Sudah lama Peter tak pernah lagi bertemu dengan Elena istrinya karena ia merasa tenang hidup seperti ini. Adegan berpindah kepada Elena yang sampai sekarang ia masih menjadi agen rahasia. Di sini Elena dibuat terkejut ketika melihat data di kantornya yang telah menculik para bocil untuk dijadikan bahan percobaan. Elena segera menghubungi rekannya agar membawa satu bocil kepadanya. Karena ia akan mencari tahu siapakah dalang di balik penculikan tersebut. Namun ketika di tengah perjalanan sambil membawa satu bocil yang dimaksud, rekan Elena malah dihabisi oleh satu pembunuh bayaran bernama John. Hey. Ternyata John ini merupakan pembunuh bayaran suruhan si dalang penculikan bocil tersebut. Kemudian John membawa lagi bocil itu ke markasnya.
di sisi lain memperlihatkan Peter yang masih sibuk dengan semua lukisannya. Tak lama ia kedatangan paket yang ketika dibuka ternyata itu dari Elena. Dalam paket tersebut berisi beberapa buku dan surat permintaan maaf dari Elena yang dulu selalu menyalahkan Peter. Seketika Peter kembali teringat dengan masa lalunya bersama Elena. Namun ia memutuskan untuk tidak kembali karena Peter sudah merasa nyaman dengan kehidupan barunya ini. Malam harinya Peter datang ke kafe yang ada di sana untuk merefresh pikirannya. Ternyata pemilik kafe ini adalah seorang wanita teman dekat Peter. Tak lama Peter didatangi oleh gadis remaja yang tiba-tiba memanggil Peter dengan kata ayah. Tentunya Peter sangat terkejut karena ia tidak tahu siapa gadis tersebut. Gadis itu mengaku bernama Sophia yang merupakan anak kandung Peter dari Elena. Peter tidak percaya begitu saja karena dulu jelas-jelas anaknya sudah tewas satu hari setelah dilahirkan. Kemudian Peter memilih untuk pergi karena ia tidak mau lagi ada urusan dengan siapapun. Keesokan harinya saat Peter berada di rumah, lagi-lagi ia didatangi oleh Sophia yang tetap kekeh mengaku anak kandung Peter. Sophia mengatakan jika ibunya atau Elena sedang dalam bahaya sehingga Peter harus membantunya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Peter mengajak Sophia masuk ke dalam untuk mengobrol lebih lanjut. Ketika di dalam, Sophia melihat lukisan Elena yang dibuat oleh Peter. Sehingga Sophia menanyakan kenapa Peter meninggalkan Elena jika masih mencintainya. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Peter mendengar suara mencurigakan dari luar. Benar saja, ternyata di luar rumah ada beberapa tentara bayaran yang berniat menghabisi Peter. Dengan cepat Peter memerintah Sophia agar sembunyi di ruangan bawah. Sementara ia akan menghadapi para tentara bayaran itu hingga inilah aksinya. Terlihat Peter yang masih sangat hebat karena ia mampu meratakan mereka semua. Namun ada satu tentara yang datang dari belakang lalu hendak menghabisi Peter dan tiba-tiba. Setelah itu Peter mengajak Sophia pergi bersembunyi. Sambil mencari tahu siapakah orang yang mengirim para tentara bayaran ini. Di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Lucy yang merupakan ketua CIA. Terlihat saat ini Lucy sedang melihat video rekaman Peter yang tadi baru saja menghabisi kelompok tentara bayaran. Rupanya Lucy ini adalah orang yang memerintah para tentara bayaran itu untuk menghabisi Peter. Belum diberitahu apa yang Lucy maksud namun kita akan tahu nanti. Tak lama Lucy memanggil rekannya yang bernama Kim untuk mencari tahu lokasi Peter sekarang. Namun Kim menjelaskan kalau Peter adalah mantan agen rahasia terbaik sehingga akan sangat sulit untuk dihabisi. Pada akhirnya Lucy menghubungi John si pembunuh bayaran dan ia meminta agar John bisa menghabisi Peter secepatnya. Mendengar hal tersebut seketika John langsung bersemangat dan ia pun bergegas pergi. Beberapa jam kemudian Lisa dan Kim rekannya mendatangi rumah ayah angkat Peter. Di sini Lisa menanyakan di manakah tempat persembunyian Peter sekarang karena CIA sedang memburunya. Akan tetapi si ayah angkat menjawab tidak tahu karena sudah beberapa tahun ini ia tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Peter. Si ayah angkat mengingatkan Lucy agar tidak mengganggu Peter karena Peter akan dengan mudah membantai mereka semua. Sebelum pergi Lucy meminta Kim agar mengawasi si ayah angkat karena ia tidak percaya dengan semua perkataan si ayah angkat. Malam harinya adegan kembali kepada Peter yang saat ini sedang menghubungi si ayah angkat. Sebenarnya Peter tidak mau berurusan lagi dengan si ayah angkat karena ia masih marah atas misi yang membuat perut Elena tertembak. Namun kali ini ia terpaksa harus menghubunginya dan menanyakan siapakah kelompok tentara bayaran yang tiba-tiba menyerangnya. Si ayah angkat menjawab sebaiknya mereka bertemu dan Peter langsung memberikan lokasi pertemuannya besok. Setelah itu Sophia menghampiri Peter dan kembali menanyakan kenapa Peter masih tidak mengakuinya sebagai anak. Peter menjawab kalau ia masih belum percaya sebelum melakukan tes DNA.
karena setahu Peter anaknya telah tewas satu hari sesudah dilahirkan. Besok malamnya kini Peter pun bertemu dengan si ayah angkat di tempat yang sebelumnya mereka janjikan. Di sini Peter langsung bertanya siapakah orang yang telah memerintah kelompok tentara bayaran untuk menghabisinya. Si ayah angkat menjawab itu semua adalah ulah Lisa, si ketua CIA. Lisa menganggap Peter mempunyai data rahasia negara sehingga ia bermaksud mengambil data tersebut sekaligus menghabisi Peter. Peter tidak merasa kalau dirinya mempunyai data rahasia itu, lantas kenapa Lisa menuduhnya. Peter juga menceritakan kalau sekarang ada gadis remaja bernama Sophia yang mengaku sebagai anak Peter. Si ayah angkat menjawab sebaiknya Peter hati-hati karena bisa saja Sophia adalah mata-mata kiriman dari Lisa. Karena sudah jelas anak Peter tewas satu hari setelah dilahirkan. You're being played, son. Di balik itu John, si pembunuh bayaran, telah sampai ke kota di mana Peter tinggal dan ia mendatangi kafe milik teman dekat Peter. John menanyakan keberadaan Peter sekarang, namun si teman tidak mau memberitahunya dan malah menodongkan senjata. Tentu saja John marah hingga melakukan hal ini. Keesokan harinya terlihat Peter mengajak si ayah angkat ke tempat persembunyiannya. Namun ketika melihat Sophia, si ayah angkat langsung menodongnya lalu menanyakan siapakah Sophia sebenarnya. Sophia masih tetap kekeh jika dirinya adalah anak Peter dan Elena. Hingga si ayah angkat mengetes Sophia dengan menyuruhnya menyebutkan nama kepanjangan Elena. Dengan detail Sophia bisa menjawab, bahkan Sophia juga tahu nama kepanjangan si ayah angkat yang Peter sendiri tidak tahu. It's Elena Tatiana Moran, but everybody calls her L. And what do you want with my son? I just wanna find my... Pada akhirnya si ayah angkat percaya kalau Sophia ini anak kandung Peter dan Elena. Namun sebelum itu ia harus mengonfirmnya dulu kepada Elena lewat panggilan suara. Akan tetapi yang mengangkat panggilan itu adalah pihak kepolisian dan mengatakan jika Elena telah tewas satu minggu kebelakang. Mendengar kabar tersebut, jelas Sophia menangis histeris karena ia sangat mencintai ibunya. Kemudian Peter menenangkan Sophia dan berjanji akan mencari pelaku yang telah menghabisi Elena. Peter juga akan membereskan semua kekacauan ini tentang dirinya yang difitnah memiliki data rahasia negara. Tak lama Peter masuk ke dalam mobil lalu mengambil buku yang sebelumnya Elena kirim. Peter yakin jika di dalam buku ini Elena menyimpan pesan yang akan menguak semuanya. Benar saja, rupanya Peter menemukan sebuah flash disk yang disembunyikan di dalam buku tersebut. Dengan cepat Peter segera mendatangi warnet sahabatnya untuk membuka isi dari flash disk itu. Namun ketika si sahabat membukanya, tiba-tiba Peter mendengar suara mencurigakan dan kemudian... Down. Ternyata itu adalah John, si pembunuh bayaran, dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Peter memilih melarikan diri sambil membawa flash disk beserta laptop si sahabat. Melihat Peter kabur, John langsung menanyakan tempat persembunyian Peter kepada si sahabat. Si sahabat yang memang tidak tahu, ia pun tidak bisa menjawabnya sehingga John langsung menghabisi si sahabat. Beberapa menit kemudian, ternyata Peter pergi ke kafe milik teman dekatnya. Namun di sini ia dibuat terkejut tatkala melihat si teman dekat yang sudah tewas sangat mengenaskan. Peter pun menyadari jika ini semua pasti perbuatan John. Kemudian Peter membuka flash disknya di kafe itu menggunakan laptop yang tadi ia bawa. Ketika dibuka, Peter menemukan video Elena yang memberitahu tentang kebusukan pemerintah. Semenjak Peter tidak ada, pemerintah menculik para bocil untuk dijadikan bahan eksperimen. Eksperimen itu untuk mengubah para bocil agar menjadi kuat melebihi manusia normal. Nantinya bocil tersebut akan dijadikan tentara agar tidak ada satupun negara yang bisa mengalahkan tentara Amerika. Elena sangat tidak setuju karena sudah banyak bocil yang menjadi korban. Sehingga ia mengirim pesan ini kepada Peter agar Peter membereskan semuanya. Elena juga memberitahu kalau Sophia memang betul anak mereka dan Elena meminta supaya Peter selalu melindunginya. Mendengar itu semua, akhirnya Peter mengerti kenapa Elena tewas dan dirinya diburu.
yaitu gara-gara data rahasia yang Elena bocorkan kepada Peter sekarang ini. Setelah itu, Peter kembali ke tempat persembunyiannya. Namun, sesampainya di sana, sudah ada kelompok tentara bayaran kiriman Lisa hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Dalam insiden ini, Sophia berhasil diculik oleh mereka dan Peter segera mengejarnya. Di tengah pengejaran, ternyata kelompok tentara bayaran itu bertambah banyak sehingga langsung memberondong mobil Peter dengan tembakan. Ketika dicek, untungnya Peter sudah berhasil melarikan diri tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian Peter berlari ke dalam semak-semak lalu diselamatkan oleh seorang pria. Di balik itu, Lisa si ketua CIA memerintah Kim rekannya untuk mengerahkan pasukan agar terus mencari Peter sampai ketemu. Sementara Peter sendiri kini telah berada di tempat aman dan ternyata pria yang menyelamatkannya adalah si ayah angkat. Peter yang mencemaskan keselamatan Sophia, ia pun kembali bangkit lalu pergi untuk menyelamatkan Sophia anaknya. Adegan berpindah kepada Lisa dan Kim yang sedang menginterogasi Sophia. Di sini Lisa menanyakan di manakah flash disk yang diberikan Elena kepada Peter. Namun Sophia yang tidak tahu, ia pun memilih untuk diam. Tak lama Lisa menemukan alat pelacak di tubuh Sophia yang ternyata sebelumnya telah Peter pasang. Dengan cepat Lisa memerintah pasukannya agar bersiap karena ia yakin sebentar lagi Peter akan datang. Benar saja, tak lama dari itu Peter datang dan langsung membrutal. Meskipun seorang diri, terlihat Peter yang sangat hebat dan mampu mengalahkan sebagian para anak buah Lisa. Di sisi lain terlihat Kim si rekan Lisa membawa Sophia ke tempat lain karena sebenarnya ia tidak setuju dengan Lisa. Namun di tengah perjalanan Kim berpapasan dengan Lisa. Lisa yang menganggap Kim telah mengkhianatinya, ia pun langsung menghabisi Kim. I am taking her in and we can... Kembali ke Peter yang sudah berhasil meratakan para anak buah Lisa. Kali ini ia harus berhadapan dengan John si pembunuh bayaran hingga terjadilah perduelan. I'm not here for your milestones. Namun pada akhirnya Peter berhasil menghabisi John. Setelah itu Peter bergegas pergi untuk mencari Sophia yang sedang dibawa oleh Lisa. Tak lama Peter berhasil menemukan Lisa hingga mereka saling menodongkan senjata. Di sini Peter meminta Sophia dikembalikan dan Peter berjanji akan mengampuni Lisa. Di waktu yang sama Sophia pun dibawa oleh dua anak buah Lisa sambil ditodong senjata. Lisa meminta flash disknya dulu dikembalikan, baru Lisa akan membebaskan Sophia. Di waktu yang sama, tiba-tiba si ayah angkat datang dan langsung menembak dua anak buah Lisa. Melihat hal tersebut, Peter malah menodongkan senjatanya kepada si ayah angkat karena ia mencurigai kalau si ayah angkatlah dalang dibalik semua ini. Pada akhirnya si ayah angkat mengaku jika dirinya orang yang telah menghabisi Elena, istri Peter. Elena satu-satunya orang yang tidak setuju dengan eksperimen pemerintah dan malah mengirimkan bukti flash disk itu kepada Peter. Si ayah angkat memerintah Lisa untuk menghabisi Peter sementara dirinya akan berpura-pura tidak terlibat apa-apa. Si ayah angkat juga telah mencuci otak Sophia menjadi mesin pembunuh sehingga Sophia akan menuruti semua apa perkataannya. Kemudian si ayah angkat meminta Sophia untuk menembak Peter dan ia pun langsung menodongkan senjatanya. Namun Peter sebisa mungkin mencoba menyadarkan Sophia dengan menceritakan masa lalu Elena. Hingga inilah yang terjadi. Setelah menghabisi Lisa dan si ayah angkat, Sophia memilih pergi karena ia ingin meneruskan hidupnya sendiri yaitu menjadi pembunuh bayaran terbaik. Peter pun tidak bisa menahan Sophia karena ia yakin kalau Sophia akan bisa melindungi dirinya sendiri.
Beberapa hari kemudian memperlihatkan Peter yang sedang menonton video lanjutan dari Elena di laptopnya. Di waktu yang sama, Peter menyadari kalau saat ini sedang ada yang mengawasinya dari jarak jauh dan ternyata itu adalah Sophia. Mereka hanya saling tersenyum hingga kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.